pagi. Hari ini itu hari Jumat. Yay, thanks God it's Friday. Nanti abis ini kita weekend, kita bisa santai-santai atau jalan-jalan. Sebenarnya sih tiap hari bisa jalan-jalan. Tapi yang bikin bete hari ini, cuacanya itu masih kelabu dengan salju yang turun lagi tadi malam. Tadi malam itu anginnya kenceng banget, sampai serem banget itu dengar bunyi krik-krik-krik-krik. Kayak agak-agak badai ya, say. Cuman ya, gimana lagi. Nah, pagi ini rencananya kerja. Tapi kok kayaknya males ya kalau dengan cuaca yang kelabu, bersalju-salju, tuh pengennya di rumah aja, minum yang anget-anget. By the way, udah pada makan belum? Udah sarapan belum? Kalau sarapan, sarapan apa? Kalau aku, sarapannya suka makan roti di toast atau dibakar gitu sama avocado spread. Ceritanya biar kekinian gitu, kekinian. Ya, kadang-kadang aku juga pakai sih. Kadang-kadang kalau lagi kangen tuh, pakai kalau lagi punya nih, pakai mentega Blue Band. Terus ditaburin meses. Oh. Enak banget. Terus agak-agak dibakar gitu ya. Oh, jadi kangen sama roti bakar Edi. Masih ada enggak ya roti bakar Edi di Indonesia? Amin di Jakarta. Anyway, cuma mau cerita aja hari ini. Oh ya, hari ini aku punya temen dari kota lain, namanya Calgary, itu akan datang ke sini karena anaknya dia itu mau perlombaan voli. Keren juga, dan dia ngajak ketemuan. So, abis ini mungkin kita akan ke mall dan ketemuan sama teman aku itu. Calgary itu 3 jam ya dari sini kalau drive. Jadi kadang-kadang kita juga kalau lagi bosen, kita pengen jalan-jalan yang terdekat ya ke Calgary secara cuma 3 jam. Apalagi ya, yuk gitu deh. Nanti kita lihat apa yang asik-asik hari ini, oke? Okay? Bye! Ternyata pas ke dapur, cuciannya banyak. Bensinnya udah mau habis. Oh my goodness. Ini harus diisi nih guys. Coba lihat.
Jadi guys, tadi udah isi bensin lumayan banyak ya, soalnya emang kosong. Terus sekarang, tadi aku sekalian beli untuk cuci mobil. Karena ini mobilnya udah kena becek-becek gitu. Salju tuh bisa bikin becek juga. Apalagi kan banyak yang udah mulai meleleh. Jadi aduh, kemana-mana jendela-jendela. Geli aja ngeliatnya. Sih, jadi aku punya car wash. Itu di bawahnya ada tulisan kodenya, karena kita mau masuk mesin. So, kalau di sini ngisi bensin, kita bisa budgetin. Kayak tadi tuh, aku budgetin pokoknya nggak boleh lebih dari $50. Nah, karena aku beli buat cuci mobil, kepotong deh. Cuci mobilnya sih $11. Pas gue lihat, loh, kok nggak full tank? Baru ingat, oh iya, tadi beli cuci mobil, kupon cuci mobil. Makanya sama dia dipas-pasin, $50. Enaknya sih gitu sih. Jadi kalau misalnya kita punya duit, kayaknya di Indonesia juga gitu deh ya. Tinggal bilang sama mas-masnya yang jagain, mas, isi 20 atau 30. Kalau di sini semuanya mesti bikin sendiri, Bo. Jadi mesti mencet-mencet sendiri. Harus setup sendiri, masukin kartu sendiri, gitu deh. Ya. Sampai ketemu di dalam tempat cuci mobil. Sambil nunggu, kita baca-baca dulu deh peraturannya apa aja. Jadi nggak boleh nyuci kalau bagian-bagian dari mobil ada yang longgar atau badan mobilnya ada yang rusak. Terus apa lagi ya? Oh ya, wipersnya, close window. Oke, everything check. Bersama guys, gak tahu ya, tiap kali cuci mobil kayaknya excited banget gitu. Busa, busa, busa. Coba di sini ada makanan, jadi bisa sambil makan, sambil ngemil. Tadi lupa bawa minum, lupa bawa makanan. Ceka. Kita ngomongin apa ya? Kita gosipin apa sambil nunggu ini selesai? Mau cerita apa? Tapi gue lapar, Bo, jadi gak bisa ngomong. Saya makan Korea. Tapi orangnya lama banget masaknya, karena dia cuma kerja sendirian. Oke. Okay. Let's go to. Halo. Selamat sore. Ini hari Sabtu sore ya. Terus ini on the way mau dinner. Walaupun cuacanya cerah kayak gini, ini sebenarnya udah jam 6 lewat 10. Biasanya udah gelap. Nah, karena lapar, mau cari makanan. Malam ini rencananya pengennya makan Greek food. Udah pernah nyobain makan Greek food belum? Nah, ya, nanti ikutin aja terus ya. Aku akan tunjukin gimana makanan yang enak-enak itu. Dadah. We're in the restaurant Greek. Good. This can. Awesome.
Service is gelato. Kita makan banana hazelnut. Jadi ini isinya ada coklat, terus pakai hazelnut, mungkin kayak Nutella ya. Terus dalamnya ada banana, terus ada susu coklat. Yuk kita digin. Dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi.